Dengar baik-baik orang KL. Bila kita dapat daging korban satu besen, contoh beratnya 15 kilo. Okey, faham? Ada dua cara pembahagian. Cara yang pertama, pahalanya dapat juga tapi tak banyak. Tapi dapat pahala. Ialah kita bahagikan tiga bahagi. 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. A, B, C. Yang A 5 kilo kita ambil untuk kita makan dan anak bini kita. B 5 kilo kita bagi kawan-kawan, kawan pejabat, jiran-jiran yang bukan pakai miskin. C 5 kilo sedekah pada orang miskin. Cara ini harus. Cara yang kedua, cara yang afdal, paling banyak pahala. Itu cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada 15 kilo cocok dengan tangan begini, angkat banyak mana yang dapat. 2 kilo saja naik, 2 kilo tuak balik makan kita dan anak bini kita, semua yang lebih sedekah fakir miskin. Okey, lagi soalan belakang.